Setup Review. Selamat datang ke React Setup Part 7, di mana kalian kirim setup kalian dan kita lihat barengan di sini. Kamar wibu. Masih sekolah umur 17 tahun. Oh my god. Ini semua bikin sendiri atau gimana sih? Ini kayak kertas-kertasan doang ya? Wait, what? Tolong jangan minum alkohol kalau kalian belum cukup umur. Wait, gue tahu ini minuman SpongeBob. Ini baru benar. Kalau kalian masih umur 17, stick ke minuman SpongeBob. Setup PC belajar, keperluan gaming, editing, dan coding. Spek, males cek. Kalau gitu gue juga males review. Gak bohong, gue yakin pasti lu suka sama setup warm ini. Oke, oke. I see. Dia benar, gue suka sama setup seperti ini. Akuariumnya terlihat keren, sangat rapi, terlihat bersih dan nyaman, pakai peripheral wireless, mantap, dan ada anjing yang lucu di sini. Dreamy Jungle Setup, perkenalkan gua Irji, yang gua bangun selama post COVID 2023 ini. Wow, 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 ada kunai. Kunainya Wraith. Oh my god, gua juga pengen. Okay, very nice. Wow, before dan after. God damn. Kayaknya tinggal deathmat aja sih, kayak deathmat atau CXT yang bakal cocok, linknya ada di bawah. Gue cuma takut nanti ada laba-laba berkembang biak di sana. Tapi selain itu, mantep banget. Setup punya emak, beneran deh, swear. What? Wow, not bad. Gue cuma gak nyangka deathmatnya itu Spider-Man. Kayaknya ini anaknya pasti yang minta beli. Oh my god, itu COC ya? Udah lama banget gue gak main. Untuk setup mama ini termasuk niat sih menurut gue. Beli extra monitor, buat dicolok, ada deathmat lagi, ada keyboard dan mouse, ada lampu-lampu di belakang. Kita tahu dia tuh setidaknya pikirin, oke, gue pengen setup gue kayak gini. Dan gue sangat respect itu. Halo Bang Ocha, ini setup PC ku yang ku buat main game, ngoding dikit, sekolah, dan tentu saja nontonin Kak Ocha. Terima kasih. Hati-hati sakit mata. Well, yes, gue bisa lihat kenapa. Semua peripheralnya RGB, kipas, mouse, keyboard, dan headset. Gua rasa hati-hati sakit matanya ini bukan untuk gua, tapi untuk diri dia sendiri. Daily setup dan Gundam White RX78. Oh. I like it. Dia pakai tema warna putih, coklat kayu, dan kayaknya warna biru Tosca itu deh. RAM-nya dikasih warna RGB yang sesuai sama Gundam-nya. Gua bisa respect itu. Kabelnya juga, wallpaper-nya juga Gundam yang, you know what? Ini keren sih. Mungkin sisa switch dan controllernya dibikin warna Gundam, gua rasa itu bakal makin keren lagi. Ahmad Silahudin, PC gaming silent anti RGB plus lesehan baring tidur. You know what? Gua pernah bilang dan gua bakal bilang lagi, kalau setup lesehan itu kelihatan nyaman banget ya. Gua nggak tahu ini bagus untuk tulang punggung kita atau enggak ya. Tapi gua nggak peduli. Ini kelihatan nyaman. Very nice PC. Mungkin ganti kabelnya ke kabel mod yang warna putih, bakal makin keren lagi. Concern gue cuman mungkin soundbar-nya ketutupan ya sama monitornya. Soundbar gue yang ketutupan sama laptop doang aja langsung berubah suaranya. Di sini malah soundbar-nya itu hampir ketutup sampai 60% surface area-nya deh. Jadi udah jelas pasti suaranya itu berubah. Tapi selain itu, ini kelihatan nyaman sih. Mantep. Yuda Patriatama, setup laptop kamar kecil. Oh. Okay. Aha. Okay, aha. Vortex GT65, very nice keyboard for the price. Emangnya kita butuh controller sebanyak ini ya? Mantap, gue bisa lihat ada effortnya untuk ngecat temboknya. Gue gak tau ini wallpaper atau cat, tapi setidaknya dia berusaha untuk benerin temboknya. Banyak gue lihat orang gak peduli sama tembok mereka, karena tembok itu, jujur aja, menurut gue nomor satu. Kalau tembok kalian jelek, setup kalian bakal jelek. Warm and simple productive gaming setup, Ezra Navari. My setup as a 16-year-old, so cozy. Damn, very nice, I like this. Ini lampunya sih, lampu ini nih yang bikin mantap nih. Dan wallpapernya juga, wallpapernya mantap. Dia ada MacBook dan kayaknya ada PC juga di bawah sini. Dia pakai deathmat yang polos dan minimalis yang gue suka. Tapi menurut gue kalau kalian pengen deathmat yang polos dan minimalis, mending pakai deathmat Ocha XT. I like this, very very nice. Setup buat dengerin Spotify, oh my god. Just use your freaking phone. Oh my god. What? Dia punya casing segede gaban Lian Li bukan ini. Venom RX Diamond White. Casingnya sebesar ini tapi dia pakai Mobo Micro ATX atau Mini ATX. Lihat kabelnya. Oh. Bahkan Doraemon-nya udah nggak mau di sini lagi. Lampunya oke menurut gua karena cuma satu warna aja dan dia bener-bener pakai ini untuk dengerin Spotify. Setup buat gambar digital. Halo, kenalin gua Hanif dari Batam. Oh, I see. Apakah wallpaper ini gambaran Anda sendiri? Gua yakin ini temboknya kotor ya, bukan desainnya seperti itu. Jadi menurut gua sih coba dibersihin temboknya
Dan gue yakin setup lu bakal 2 kali, 10 kali lipat jauh lebih enak. Setup kelas 5 SD, aneh, oke. Okay. I'll be the judge of that. You know what? Ini lumayan bagus. Rapi loh. Gua gak tahu ini ijo-ijo apa. Kayaknya dia tutup cover lensnya biar ada estetik-estetiknya gitu ya. Tapi ini terlihat rapi dan bersih. Dan entah kenapa, cocok lah sama anak kelas 5 SD. Setup sederhana yang tidak terlalu mementingkan kabel karena susah rapihinnya. Digunakan untuk kerjain tugas dan nge-game simulator. I see. Kabelnya seperti ini. Kita punya tempat duduk kondangan. Yang gua gak bakal bohong, dulu pas gua ngekos di Malaysia, bangku gua juga kayak gini. Dan sebenarnya lumayan enak loh. Kalau di bagian punggungnya sini udah lumayan letoy, udah mulai bisa bengkok-bengkok gitu, kalian bisa ke belakang kayak gini dan stretching. Gua gak bohong, itu beneran bisa. Dan beneran enak. Bisa kretek kita punya punggung. Boleh dicoba, tapi ya jangan keras-keras juga. Karena ya, ini temboknya tinggal benerin. Kalau misalkan males ngecat, mungkin pasang kayak wallpaper gitu yang ada teksturnya lah, kayak batu bata atau apa. Yang gua rasa sih bakal kelihatan lebih bagus. Setup coding dan gaming anak kelas 4 SD. Kelas 4 bisa coding. Oh my god, this kid is so freaking rich. Dia pakai another laptop sebagai mousepad. Unbelievable. What is this cable, man? Holy smokes. Dia kayaknya beli kabel internet yang 30 meter. Kayak gue juga pernah dulu ya. Mungkin karena udah salah beli, jadi mau gak mau tetap dipakai aja. Dan gak tahu lagi access cable-nya itu mau diapain. Makanya dibunder-bunderin kayak gini. Tapi selain itu, ini kelihatan mantap. Tapi please beli aja mousepad. You know, jangan pakai laptop. Itu nge-trigger orang kaum mendang-mending. Setup ultra budget tercipta karena iri lihat punya sepupu. Kalian tahu iri itu adalah one of the seven deadly sins. Seven deadly sins. Nafsu, kerakusan, keserakahan, kemalasan, kemarahan, iri, dan kebanggaan. Wait, kayaknya gue 7-7-nya deh. Anyway, kita tengok setup dia. Kenapa fotonya kecil banget? Foto so small, cannot see things. Ah, oh my god, GT freaking ID. Well, let's see. Raja monitor, pakai monitor apa? Ternyata dia pakai Samsung Smart Monitor M7 yang gua pakai juga di belakang. Kalau ternyata raja monitor pakai monitor yang sama kayak gua, apakah artinya gua sendiri juga raja monitor? Untuk seorang yang bilang custom keyboard itu stupid, dia pakai keyboard ini yang harganya kalian harus tahu 2,7 juta. 2,7 juta, itu udah jelas bukan barang yang murah. Tapi ya ini bisa wireless ya, custom keyboard kan nggak bisa. Ternyata si Mas Kutang suka isap-isap vape ya. Ada dua vape di atas mejanya. Dan di sebelahnya, ada tipek ini kayaknya. Yang gua yakin dia nggak pakai ini untuk tipek kertas. Setup 22 ESJ. Halo Bang Socha, mau share setup sehari-hari untuk gaming tipis-tipis dan entertainment. Ini foto diambil tahun 2022. Wow, oh my god. God, hey, kayaknya gue pernah lihat foto ini di Instagram. Kalau nggak salah, gue like juga fotonya. Very nice. I like this so much. Deathmatch-nya masuk banget dengan semuanya. Wow, ini kelihatan nyaman banget. Kayaknya kalau duduk bisa lupa waktu. PC bersama adek, percobaan kedua. Gue bocil. Oke. Okay. Gue nggak perlu bilang juga nggak apa-apa. Oh my god, ada cahaya ijo datang dari lemarinya. Bocil nggak boleh main tembak-tembakan. Kalau bocil nonton Teletubbies, nonton SpongeBob. Jangan main tembak-tembak. Sama ini kabelnya diberesin, nah. Ini udah kayak Venom keluar dari situ. Setup anak kuliahan, nomor 1 akan membuat Anda tercengang. Wow. Dumbfounded. What? Surprise, terkejut. Maksudnya apa? Ini yang bikin gua tercengang. I don't get it. Kenapa ini? Ada hantu kan? Percobaan kedua, semoga masuk setup reviewnya. Ini setup gua bang, masuk react setupnya. By the way, foto pertama itu pas setup gua masih kentang banget. Wakakakak, itu proses dari mulai kentang sampai jadi setup proper yang sekarang gua pakai. Okay, dia mulai dari sini, sangat humble. Ini ada deodoran. What? Ini kayak foto filter Instagram tahun 2013 gitu loh. Okay, kayaknya ini udah mulai zaman modern. Oh, ini temboknya baby blue-nya mantep juga. Jadi dia memang bertema warna biru, bahkan sampai laci ini. Oh my god, very nice, mantap. Setup aku benci kabel dan antek-anteknya. Okay, let's see apakah kabel dia kelihatan atau enggak. Wow,
Beneran gak kelihatan kabelnya. What the hell? Di mana kabelnya? Oke, di sini kelihatan sedikit. Mantap juga kabelnya. Sama sekali nggak kelihatan. Gue bisa kasih jempol itu. Setup Ras Wibu Niche Bang. Halo Bang, ini setup pertama saya kirim ke Abang. Kepingin ikutan show juga dong. Mudah-mudahan dilihat ya. Wow, Wibu indeed. Ini spraynya. Mustinya anime juga. Banyak barang ya, tapi tetap terlihat rapi. Gue sangat impress. Not bad. Setup seadanya dari Alfi. Kardus laptop untuk alasnya. Bungkus laptop berbahan kain untuk alas mouse. Mouse merek robot 90.000. You know what? Ini foto paling humble yang pernah gue dapat di setup ini. Dan entah kenapa itu sangat wholesome gua rasa. Setup anak kuliahan Berkeley University of California. What? Oh, that looks really nice. Kelihatannya ini orang ada di California. Not bad. The best setup you've ever seen. Well, yes. Yes indeed. Hai, ini staff non RGB gue, The Lucky Hizkia. What? Setup bocil baru tamat SMP. Masih laptop doang. Nanti kalau ada uang gue beliin monitor sama keyboard. Oh my god. Oh my god. What is this photo quality? Kayaknya kalau nanti ada uang jangan beli monitor dan keyboard. Beli HP baru. Tapi itu aja dari gue. Subscribe untuk React Setup 8 dan 9 dan 10 dan seterusnya karena itu pasti ada. Dan kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye bye.